Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga meresmikan lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta di Kabupaten Gunung Kidul, Wonosari pada Jumat 9 April 2021. Sebelum dibangun lapas khusus ini, warga binaan pemasyarakatan perempuan masih ditempatkan di lapas kelas 2A Yogyakarta. Lapas baru ini sudah dioperasikan sejak 10 Maret lalu dan sudah dihuni 115 warga binaan pemasyarakatan perempuan. Dirjen PAS berharap dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih lengkap ini, pembinaan kepribadian maupun kemandirian WBP perempuan dapat ditingkatkan baik dari segi mental, psikologi, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan khusus perempuan. Bupati Gunung Kidul Aji Sunaryanta menyambut baik pembangunan lapas perempuan Yogyakarta ini dan ia menilai lapas khusus dapat menjadi media transformasi WBP perempuan menjadi lebih baik sebelum berbaur kembali ke masyarakat.